Touching the Truth. Oke, semuanya selamat datang. Jadi kita bakal main Ninja Rabbit lagi dan saya mau pakai Maldara. Tapi ini masih belum awakening sih, tapi tenang saja masih ada mode Mercury, mode pinjam punya orang. Oke, siap. Kalau begitu langsung saja nih kita lihat skill-skill Maldara. Apalagi Maldara ini salah satu ninja yang dimana kalau main di awal player baru atau pemain awal sangatlah bagus. Karena damage yang sakit, skill yang bagus. Jadi bagi kalian yang player-player baru, kalau bingung mau beli karakter apa, saya saranin salah satunya itu adalah Maldara ini. Kalau begitu langsung saja, kita lihat ulti ini adalah damage dan juga bisa ngasih stun. Skill keduanya juga bisa menyebabkan damage, kerusakan cakra. Skill ketiganya juga damage dan juga bisa ngasih stun. Bagus sekali dah pokoknya bisa damage, ngasih stun. Tapi ya kalau makin lama, menurut saya sih kalau udah level tinggi level 100, level 130, sebagian ada yang make, sebagian ada yang nggak make. Ya tergantung metanya juga sih. Tapi kalau di awal-awal level 1 level sampai level 70 80 90 kayaknya level 70 level 1 level 10 20 kayaknya bagus sekali ya pakai Maldara nih. Level skill 4-nya lalu ada saringan yang lebih kuat dari pelitoplah ini dapat menemukan kelemahan apapun dengan cepat. Woi, menemukan kelemahan. Jadi dia bakal menurunin physical defense dan juga chakra defense. Oke, kita lepas dulu dah. Oke, nah langsung saja kita coba. Set 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 set. Ke main quest. Tak. Lalu langsung ke normal, gaskan, lalu langsung saja kita ganti Maldara Omega Mercury. Kita cari Maldaranya. Nah, ini dia. Sobaku, kita coba Maldaranya solo ya. Seperti biasa kita coba agar kita bisa melihat skill 5-nya dengan jelas. Boom, oke ini skill biasa. Beneran keren loh, Maldaranya keren parah beneran. Kalian bisa lihat tuh, matanya sebelah Rinnegan di sininya yang dipakai yang pas dia ngambil punya Hashirama, selnya Hashirama. Keren parah sih. Widih, ngestun ulti. Buah, asik keren. Ini dia. Wus! Boom! Keren parah sih. Skill 5-nya itu nurunin meteor yang dimana saat dia ngelawan Onoki dan Gaara kan kasih aduh parah. Skill 5-nya ini keren parah Maldara beneran jadi cool. Sekarang aja pas dia yang bisa dibilang mode awakening-nya cool kali cool. Keren. Ulti lagi. Ultinya punya Hashirama pula. Lalu ada skill Susanoo-nya pula bergabung karena dia miliki Hashirama. Buar. Apalagi coba kalian perhatikan pas dia ngeluarin meteor kayak ada sistematik atau sistematiknya di mana slow mo mode slow mo set yang asli keren parah sih ada slow mo nya loh kelima ya tuh oh dia ngumpulin cakra tuh oh enggak berarti belum oh yang ngeluarin apakah ada lagi nanti keluar skill 5 nya nah ini dia. Boom, beneran loh. Dikasih slow mo dong. Kalau kalian merhatikan dengan jelas, ultinya itu melambat. Wah, asik. Kayak dikasih slow mo gitu. Asik, keren loh. Walaupun bisa dibilang kan Naruto-nya Naruto chibi, tapi animasinya itu memukau sih bagi saya. Ya gak tahu sih bagi kalian. Menurut saya sih grafik HD itu ya gimana ya? Bagaimana cara menampilkan sesuatu gitu. Walaupun HD cuman gak jelas menurut saya sih kurang. Ini seperti sesuatu yang tersampaikan walaupun dengan bentuk apapun. Asik. Kita coba mode timnya ya, mode timnya. Dia temennya Tobi kita pasang. Black Jetsu kita pasang. Sage Kabuto, Hidan. Ini jangan gitu. Kita pakai ini aja. Nah, ini kan bisa dibilang mereka ini serangkai. Yang dimana Sage Kabuto sempat menghidupkan Maldara, yang mana Tobi ini bisa dibilang murid Maldara, yang dimana Jetsu Black dan ini adalah seseorang yang dimana mengendalikan sang Maldara. Lalu yang dimana sang Maldara ini mengendalikan sang Tobi. Lalu dimana sang Tobi itu dikendalikan oleh sang Sage Kabuto. Apakah seperti ada Sage Kabuto mungkin dikendalikan juga oleh sang Tobi. Lalu Tobi ini juga maunya mengendalikan sang Maldara. Cuman sang Maldara yang mengendalikan Tobi. Lalu Maldaranya dikendalikan oleh Jetsu Black. Jetsu Blacknya dikendalikan oleh Kaguya. Ya udah gitu kan. Oke guys kali. Maldara Sobaku Tensei.
serangkai tim kebaikan. Madara of the Ninja. Bisa dibilang ya GG kali lah, bisa mengendalikan Jinchuriki ekor 9 juga dengan cara mengikuti Chiyosei. Dan kita mau lihat nih, skill 5-nya keluar lagi. Nah, pas dia mengeluarkan skill apinya itu kan, tadi kan kalian lihat tuh, skill apinya di mana itu, di bawahnya itu berapi. Baru dia ngeluarin skill 5-nya. Kita lihat lagi nih. Kita ulti. Terkena stun semua. Oke, siap-siap. Nah, beneran. Dia harus ngeluarin apinya dulu, baru yang api dari gunung es. Tapi mau bagaimana lagi, Madara jadi cool loh, walaupun warnanya sebelah gini kan, tapi keren parah loh. Tapi bukan lagi, ya keren lah pokoknya. Kita pakai kacamata aja. Nah, set. Oke, langsung saja kita mode heroic gitu, heroic. Tapi kita coba Madara. Kalau gak salah, kalau Madaranya sama, Mercury gak bisa juga kita pakai Madaranya itu juga. Seharusnya gak bisa sih, nah kan gak bisa. Oke, kalau begitu Madara kita partnerkan dengan Nagato ya. Walaupun Nagatonya masih gak awakening, gak apa-apa, kita coba ya. Kena stun. Ini di heroic ya, berarti bisa dibilang lebih sulit, jauh lebih sulit. Normal akhir dengan heroic akhir nih. Temannya Nagato aja nih. Wah, masih sakit loh. Berarti kenapa jadi dia tuh sakit? Berarti dia tuh magical. Maksudnya itu dia tuh yang turun kelimanya itu bukan fisik. Ya rata-rata bukan fisik sih. Itu mana ada meteor fisik kan. Oke, langsung saja kita ulti. Nah, kalau ini juga magical karena ketahuan dari sihir. Nah, kalau itu lebih ke fisik ya, skill itunya fisik. Nah, ini fisik ya, fisik. Nah, ini bedanya fisik ya pukulan lah. Pokoknya kalau fisik pukulan. Oke, ini langsung saja ulti the boom. Di saat aku mengulti, disitulah kau rata ya. Oke, rata. Duh! Ekor lima. Skill kelima. Nah, ini kan skill apinya dulu, baru meteor. Meteor, datanglah. Wah, sempat rata udah. Bisa dong, heroik berdua aja. GG. Oh, si damage ke 112.000 dong. Kita coba di mode lain dong, Madaranya bisa gak? Kita coba di Stronghold. Nah, jangan gitu. Di Crusade ini gak tahu sih apakah kita bisa coba turnamen. Tapi kita... Oh, bisa! Bisa, ternyata bisa aja pakai mode Mercury di sini. Oke, langsung saja kita pakai Madara ya. Madara. Oke, kita pakai dua orang aja. Nih. Ngelawan di sini. Karena musuhnya galak kening, kita tiga orang aja. Madara. Oke, ulti. Oke, di skillnya. Karena sudah keluar Meteor. Sempat rata sudah musuhnya. Udah kita gak boleh ngeremehkan musuh. Ya udah kita coba Madara seorang aja, satu orang aja. Oke, kita coba Madara solo kali ini. Kita ulti, waduh, pas aja loh karena ini kena stun semua. Waduh, ini parah nih. Kita kena stun. Tapi tenang saja, Madara masih hidup. Madara langsung ke tengah. Ulti langsung, mundur semua. Oh, kena stun, bagus. Kita perlu skill meteornya nih, agar bisa dibilang menghancurkan pondasi lawan. Cepat, skill meteor Anda ditunggu. Aduh, parah, kita bisa habis-habisan. Itu dia, kalian bisa lihat tuh, meteor gugur. At! Ke-cancel, kenapa saya? Oh, dia. Puh! Ke-cancel saya, parah. Ke-cancel tadi, saya ke ulti langsung. Ayo, tolonglah, skill banyak keluar. Ayo, skill 5. Keluar. Skill 5, tolong keluar. Saya tunggu skill 5. Ada ulti aja deh. Dulu. Oke, skill 5 keluar. Gitu. Ush. Buar. Rata belakangnya.
Ayo menang. One by one situation. One by one situation. Oke, dan thanks semuanya. Terima kasih. Mantap. Tipis loh, dikit lagi. Barangnya darahnya sedikit lagi.